Bupati Inhil Haji Muhammad Wardan secara resmi membuka forum diskusi publik pemulihan ekonomi era pandemi COVID-19 yang berlokasi di Gedung Engku Kelana Tembilahan. Pada acara ini, terlaksana juga silaturahmi alumni dan pengukuhan pengurus daerah Ikatan Keluarga Alumni Universitas Riau Kabupaten Indragiri Hilir periode 2022 hingga 2026 yang disaksikan langsung oleh Bupati Inhil. Turut dihadiri unsur Porkopimda Inhil, Ketua DPRD Inhil, Ketua TPP KK Inhil, Kepala OPD di lingkungan Pemkab Inhil, Rektor UNRI, Ketua Umum DPP dan DPD IKA UNRI, serta para alumni UNRI lintas angkatan. Dalam sambutannya, Bupati Inhil menyambut baik atas terlaksananya kegiatan ini dan melalui diskusi publik dapat memberikan masukan kepada Pemkab Inhil guna untuk pembangunan di Kabupaten Indragiri Hilir. Terhadap kegiatan yang dilaksanakan ini dan mudah-mudahan dengan diskusi publik dapat memberikan satu masukan yang berharga, masukan yang berarti bagi kami terutama pemerintah Kabupaten Hilir yang hari ini memang sedang giat-giatnya melaksanakan pembangunan. Randi Pradika, Rizky Ceka melaporkan untuk Gemilang Televisi.